saya mau ngajak teman-teman jalan-jalan ya. Dan kali ini saya mau ngajak teman-teman jalan-jalan di Pantai Seminyak. Dan sekarang saya masih ada di area parkir ya. Jadi ini untuk area parkir motor dan untuk area parkir mobil itu ada di sebelahnya benteng ini ya. Dan video ini saya ambil jam setengah 6 sore. Dan oke teman-teman, pokoknya ikutin terus ya kesan saya jalan-jalan di Pantai Seminyak. Lanjut. Dan sudah banyak pejalan kaki teman-teman ya yang mau ke Pantai Seminyak. Dan untuk area parkir motornya pun juga banyak teman-teman ya. Kalau teman-teman di sini full, nanti teman-teman bisa diarahin yang lurus, habis itu gerbang utama itu belok ke kiri teman-teman. Jadi di depan itu adalah gerbang utama Pantai Seminyak ya teman-teman. Ini sudah ramai juga. Cuaca sore hari ini sangat cerah ya, tidak ada mendung sama sekali. Sekarang saya mau jalan ya ke pantainya. Jadi video ini saya ambil jam setengah 6 sore ya teman-teman. Jam segini tuh pantainya tuh biasanya sudah mulai rame ya, soalnya sudah pada itu menunggu sunset teman-teman, sudah pada nyantai-nyantai di restorannya. Ini belinya habis naik ojek online. Dan ini kalau kita belok ke kiri ada restoran yang namanya Restoran Gado-Gado. Kalau di sebelah kanan ini ada hotel namanya Grand Seminyak. Itu ada OC Cafe dan Gelato teman-teman. Ya, gerbang utama Pantai Seminyak. Jadi ini ya belok ke kiri kalau misalnya di sini full tadi ya area parkirnya. Kalau kita mau ke Pantai Double Six juga tinggal lurus saja ke sana teman-teman. Ini ada toilet, semisal teman-teman mau bilas atau mau mandi. Itu ada sewa papan surfing, jual coconut juga. Ini mataharinya masih di atas ya teman-teman. Seperti biasa ya, nanti kita melewati trek jogging ini, setelah itu kita akan turun ke pantai. Ini ada sewa papan surfing juga ya, sama les surfingnya juga. Kita melewati trek jogging. Dari jaraknya sendiri dari bandara ya, Pantai Seminyak itu kurang lebih sekitar 15 sampai 20 menitan ya teman-teman. Ini kalau teman-teman mau cuci kaki juga bisa di sini. Yang duduk di kursi-kursi itu juga banyak ya teman-teman. Di kursi panjang, di kursi pas ini juga ada. Ini di sebelah sini restoran Gado-Gado. Dia lagi promo juga ya. Beli 2 gratis 1. Dan di Pantai Seminyak ini juga banyak sekali ini ya teman-teman ya, restoran, ada Taris Bali, ada itu juga ya The Camplung, ada yang paling ramai itu La Plancha ya. Bapak penjual kacamata. Dan kita sudah melewati ini ya, restoran paling ujung sini itu namanya Taris Bali teman-teman. Di Taris Bali juga sudah rame ya jam segini. Tuh banyak yang duduk juga. Tuh mau ada live musiknya ya, tapi belum mulai. Mau di sini rame, di dalam pun juga lumayan ramai. Iya, siapa papan surfing di sini.
Jadi banyak penyiaran papan surfing ya di sini teman-teman. Ini kita ketemu lagi sama restoran di sebelah sini. Itu di sana juga ramai ya restorannya. Di sini pun juga cukup ramai. Tapi lebih asik kalau sore itu duduk di sini teman-teman. Jadi nanti kita bisa sambil menikmati sunset juga ya. Sunsetnya itu hampir jam 6:30 ya kalau nggak salah. Dan cuacanya juga lagi bagus sekali ya teman-teman ya. Jadi cocok banget buat main ke pantai. Ini kita ketemu lagi sama restoran. Dia lagi promo juga ya, beli 2 gratis 1 free cocktail. Juga cukup ramai juga di sini teman-teman. Itu ya, abangnya lagi pecahin itu coconut ya. Penjual topi, gelang, kalung juga di sini. Di sini tuh ada kuda teman-teman, dari sini udah keluar kudanya. Tapi lagi belum ada apa sudah ada di pantai ya kudanya. Nanti kita lihat ya. Biasanya itu ada aja sih yang naik kuda itu. Dan di depan itu adalah restoran ya namanya La Plancha. Kita coba lewatin dulu ya, kita ke La Plancha. Di La Plancha tuh favorit teman-teman ya, di sini tuh selalu ramai, nggak pernah sepi sih menurut saya, selalu ramai di sini. Jepit rambut. Jadi kita bisa duduk di sini ya, di beanbag, bisa duduk juga di sini. Jadi seru teman-teman ya. Bisa duduk yang kayak di ayunan ini juga. Jual perang petik lagi ya di sini teman-teman ya. Dan yang paling ujung di Pantai Seminyak itu ada restoran namanya The Champlung. Semua restoran itu ada live musiknya ya, cuma di La Plancha aja tuh yang nggak ada live musiknya ya. Tapi dia tuh ada kayak DJ gitu teman-teman. Ini kalau di The Champlung menurut saya yang masih sepi ya jam segini. Tadi yang ditari sama di apa tadi tuh? Itu juga sudah ramai tadi. Ini yang paling sepi teman-teman. Untuk menu-menunya di The Champlung. Jadi Pantai Seminyak sama Pantai Double Six Seminyak itu bersebelahan ya. Jadi batasannya di ini dah teman-teman. Itu di sana ada hotel namanya Hotel Indigo.
Jadi kalau mau ke Seminyak tinggal Pantai The Besik itu tinggal lurus saja ke sana. Oke. Kalau teman-teman mau diupdate untuk Pantai The Besik next akan saya update teman-teman ya. Mataharinya masih di atas banget. Sekarang kita sudah turun ya di pantainya. Dan pantainya pun juga sangat bersih. Nih anak-anak nih main layang-layang dia. Ada yang main bola juga di sana. Itu ada patung kebencanaan Arjuna. Dan air lautnya juga lagi surut ya teman-teman sore hari ini. Itu burinya lagi hamil teman-teman. Itu udah campur tuh di yang panjang paling panjang tuh la planca. Kayaknya dia itu memang favorit teman-teman ya. Saya belum pernah juga sih nongkrong di La Planca. Sekarang kita lewat bibir pantainya ya teman-teman. Air lautnya aja sampai ke sana loh, jadi kita bisa di sini. Ini bekasnya basah nih. Tadi mungkin dari sini tuh airnya, tapi sekarang sudah ke sana. Tapi biasanya kalau agak nanti ya sudah jam 6 menit itu biasanya airnya, air lautnya itu biasanya lebih itu teman-teman, lebih pasang. Kalau kita ke sana itu silau. Di La Planca ini sampai depan sini loh teman-teman. Biasanya itu sampai ke sini juga dia. Soalnya dia tuh memang customernya itu banyak sekali loh. Di atas itu juga ada juga. Tapi lebih asik menurut saya di sini ya kalau pas sore hari gitu. Jadi kita bisa duduk santai di depan-depan sini sambil menikmati sunset. Kalau siang mungkin lebih bagusan itu di atas teman-teman. Di dalam gitu soalnya biar nggak panas. Siapa nih teman-teman yang liburan ke Bali suka nongkrong di La Planca? Jadi banyak tempat nongkrong teman-teman ya di Pantai Seminyak itu. Nggak harus di La Planca teman-teman. Mau duduk santai nih di pasir kayak bule tuh dia. Dia bawa minuman sendiri itu. Itu bisa juga. Apa sambil bawa tikar gitu juga bisa. Oh itu ada kudanya teman-teman. Tapi nggak naik anak bulenya. Cuma di itu aja, dituntun aja tuh kudanya.
naik kuda di pinggir pantai gitu. Nanti kalau agak sorean lagi biasanya lebih ramai lagi ya teman-teman. Ini yang duduk di kursi-kursi panjang juga ada teman-temannya, walaupun tidak begitu banyak. Kalau kursi panjang ini sewa ya teman-teman. Oh, itu ada kudanya lagi satu tuh teman-teman ya, tapi masih jauh dia. Mana tadi ya? Ada kok. Masih jauh dia di sana. Sudah balik ya itu. Itu anak bulinya nggak mau naik kuda dia. Mungkin tadi awalnya sudah mau ya. Mungkin karena apa gitu ya, dia nggak mau lagi naik kudanya. Mungkin itu yang di belakang itu ibunya mungkin ya. Apa bapaknya? Jadi ada yang main bola juga nih anak-anak nih teman-teman. Seru. Seru banget. Ada yang main bola, ada yang mandi. Ada yang surfing enggak ya? Wah, ada sih yang surfing juga teman-teman ya, tapi enggak banyak ya. Mungkin kalau surfing itu biasanya kan siang-siang hari gitu ya. Kalau jam segini sudah waktunya bersantai dia. Yang gede-gede ini juga main bola. Yuk kita mendekat ke pantainya ya. Tadi ditawarin rujak sama kakaknya. Ini lagi nggak pengen rujak sih teman-teman. Ya. Jadi air lautnya tuh sampai ke sana dia. Nanti kalau nggak ketutup mendung bakal bagus banget teman-teman sunsetnya. Ada pantulannya juga ya, jadi bagus banget.
Jadi Pantai Seminyak juga salah satu spot sunset terbaik teman-teman ya. Lagi duduk di kursi-kursi. Jalan terus ke sana itu kan gelap teman-teman ya, cahayanya itu membelakangi matahari jadi kurang bagus. Jadi bagusnya itu kita memang jalannya itu ngadep ke sini. Dari belakang sampai depan itu full teman-teman. Jadi sangat ramai ya untuk Pantai Seminyak sore hari. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe.